kebakaran di Jalan Jelawat, Kelurahan Sungai Dama yang terjadi pada malam minggu sekitar jam 3 dini hari dengan menghabiskan 18 rumah dan 1 bangsalan. Dari peristiwa kebakaran ini ada 78 jiwa dari 24 kepala rumah tangga yang harus kehilangan tempat tinggal. Demikian keterangan yang diperoleh wartawan GATV Online dari salah satu ketua RT yang terkena musibah kebakaran. Bahwa penyebab kebakaran adalah sambungan arus pendek listrik di salah satu rumah warga di RT 22 Kelurahan Sungai Dama. Kena dampak kebakaran ada 24 kakak, 16 rumah sama 77 jiwa. Jadi ada yang sekolah, berarti usia dewasa. Bisa diceritakan sedikit Pak RT asal daripada kebakaran ini? Ya itu kebetulan ini dari depan sini, itu konsert listrik dia. Konsert jam 3.20, kami pas tidur di belakang, tahu-tahu begitu kita bangun, apinya sudah besar. Jadi kita sudah tidak bisa apa-apa. Nah begitu kita keluar itu kan jalan di sini, sempat nyebrang apinya. Jadi kita bingung mau keluar, pasti kan terobos api itu. Makanya istri saya ada kena luka di sininya, luka bakar itu. Tangan. Ada berapa warga Pak yang kena luka bakar? Luka bakar ada tiga. Ya, istri saya, anak saya, sama ada yang di tangga saya depan itu namanya Ewi. Itu kena juga tangan itu, sempat dibawa ke rumah sakit. Kita akan menjanjikan sewa rumah selama 3 bulan. Kalau memang nanti ada nyewa, nanti dia dibayarkan dengan cara langsung dibayarkan ke pihak yang punya rumah 700 bulan selama 3 bulan. Nah, selama ini dari Tagana atau dari Dinas Penanggulangan Bencana, dia sudah banyak bantu kita peralatan kebersihan, terus bantuan peralatan dapur termasuk konsumsi sudah dia bantu. Dan kemarin yang pertama terkena itu beliau memberikan bantuan makanan cepat saji, nah, langsung kita bagikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Samarinda bersama OPD terkait siang tadi hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 datang mengunjungi lokasi pasca kebakaran tersebut dengan memberikan bantuan yakni berupa pakaian sekolah dan pakaian untuk orang dewasa serta bantuan lainnya. Dari lokasi peristiwa kebakaran, sedikit keterangannya Pak dengan kejadian pasca kebakaran. Jadi yang pertama tentu pemerintah prihatin ya terhadap warga yang terkena musibah kebakaran. Dan memang beberapa hari ini kebakaran agak beruntun, tapi respon cepat dari pemerintah kota terhadap langkah-langkah pemadaman, ya alhamdulillah berjalan lancar karena juga dibantu warga, dibantu juga oleh Balakar, Cana dan sebagainya. Sehingga kekompakan itu membuat kita bisa lebih cepat menangkal kejadian, walaupun tidak mungkin kejadian itu terbebas daripada yang terkena, tapi meminimalkan sudah dilakukan dengan baik. Nah, adapun yang sudah terkena, tentu Dinas Sosial bersama Badan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda terus bekerja sama untuk memberikan dukungan. Salah satu dukungan yang selalu menjadi standar kita adalah membantu baju untuk anak sekolah, seragamnya, kemudian membantu konsumsi, ada dapur umum, ada bantuan untuk makanan, ada toolkit dan lain-lain yang kita serahkan selalu secara cepat. Ya kemarin kejadian, hari ini sudah kita sampaikan. Nah, adapun bantuan sewa rumah itu tidak bisa uangnya diserahkan ke masyarakat. Yang ada adalah masyarakat nanti didata dulu melalui RT, diverifikasi, kemudian memang betul membutuhkan rumah, rumahnya nanti dipilih,
dengan sewa rumah maksimum 750.000 per bulan selama 3 bulan. BPBD nanti membayarkan langsung kepada pemilik rumah. Jadi warga tidak menerima uang, tetapi warga menempati tempat selama 3 bulan menunggu proses kebangkitan warga di dalam membangun. Nah, kalau ada pun dukungan pembangunan itu sangat variatif karena ada program di provinsi yang mendukung bangunan-bangunan tertentu, tapi tentu ini harus diperjuangkan dan kita juga belum tahu mana saja yang di program dan mana saja data yang dilakukan. Jadi pada intinya pada saat kejadian dan pasca kejadian selama 3 bulan itulah langkah pemerintah untuk memberikan dukungan. Kalaupun yang uang cash kepada warga untuk membantu membangun dan sebagainya, ini mohon maaf bukan kehendak dari pemerintah kota tapi peraturan nasional yang memberikan arahan lebih batasan-batasan yang terarah itu dari ketentuan pemerintah pusat, dan pemerintah kota harus mentaati segala aturan yang berlaku pada setiap kejadian musibah bagi warga.